chat, komentar, dan bentuk lainnya sudah jadi pengganti komunikasi kita. Lebih berhati-hati di era sosial media karena ketikan jari bisa melukai juga. Bercandalah, pakai hati tanpa perlu kau membuli. Cobalah kau filter lagi sebelum mengomentari. Niat hatinya bercanda, tapi salah tutur kata. Coba kita lebih peka dan menjaga kata-kata kita. Penting lihat situasi sebelum mengomentari. Coba posisikan diri agar tak sakit hati. Bila sudah terlanjur terjadi, kesalahan diakui, berhenti cari yang lebih. Ya elah, bercanda kali. Bercandalah, pakai hati tanpa perlu kau membuli. Cobalah kau filter lagi sebelum mengomentari. Niat hatinya bercanda.